Hari ini kita tahu bahwa dunia sedang dilanda musibah besar. Itu sudah sampai ke wilayah kita. Maka tidak ada kata lain bagi kita untuk sama-sama bergotong royong, bahu membahu menghadapi yang namanya virus corona yang mengancam bagi kita semua. Dan saya berpesan pada kesempatan ini yang pertama adalah mari kita sama-sama menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah kita rajinlah selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Dan bagi kita hari ini berada di rumah, saya berani katakan bahwa Anda hari ini adalah pejuang. Anda bertahan di rumah, menahan yang biasanya melakukan kegiatan-kegiatan bertahan di rumah, ini adalah sebuah perjuangan. Dan bagi kita yang lain, yang bertugas di lapangan, yang langsung bersentuhan, dokter, para perawat, petugas kesehatan, dan kita-kita semua, kita akan berjuang habis-habisan untuk menghadapi yang namanya virus corona ini. Sekira itu, terima kasih. Terus bergerak. Bila pas.